bidang education. Orang-orang pikir I'm just like some type of bimbo. They don't know who I really am. Hargai sesama penonton lah. Kalau emang lu datang ke bioskop buat ciuman terserah, cuman jangan berisik. Di silent kek. Atau minimal pakai mode getar gitu. Jadi pas ciuman, Dia punya uang 100.000 dan aku punya uang 20.000. Dia ngasih kamu 50.000 dan aku ngasih kamu 20.000. Pasti kamu pilih yang 50.000 kan? Tapi yang perlu kamu tahu, dia hanya kasih sebagian yang dia punya, sedangkan aku ngasih semua yang aku punya. Jadi pilih yang mana? Bidang education. Orang-orang pikir I'm just like some type of bimbo. They don't know who I really am. Masa sih? Yeah, I mean, sebelum aku masuk Columbia University, orang-orang gak tahu aku smart. Yuk, jalan bareng yuk. Kita, ayo. Makan bareng yuk. Kita, ayo. Nonton bareng yuk. Kita, ayo. Kita jadian yuk. Kita. Temenan aja ya. Kalau ribut-ribut Nengnya gak mau goyang. Neng maunya gak ada ribut, baru Neng bisa goyang. Kecewa. Kecewa. Iya benar kecewa. Cepong. Cepong. Kecewa. Kepi. Kepeteng. Masuk kan lepasin. Wah, kenapa kamu tegang ngeliatin aku? Kenapa sekarang kamu jadi jahat kayak gini, Mira? Karena kamu tuh kere, jelas. Sekarang aku minta talak sama kamu. Cepat talak. Enggak. Sampai kapanpun aku enggak akan pernah mau pisah sama kamu. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Selalu tersipu. Kamu tahu enggak? Di Indonesia ini ngurus kakak susah, ngurus KTP susah, ngurus surat perizinan pun susah. Yang enggak susah itu ngurus kehidupan orang lain padahal enggak diminta. Misalnya, halo Mbak Mega, apa benar Bapak Aldo suami Anda? Iya benar. Ini dari rumah sakit, jadi Bapak Aldo sedang kritis karena mengalami kecelakaan. Hah, yang benar Pak? Perasaan saya nabraknya udah kenceng loh. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? Kau
body. I'm so angry. I'm keep going. Karena pencintanya orang Padang, lagu ini judulnya.